Eyo, what's up bro? Balik lagi bersama gua di game Free Fire Battleground lagi nih cuy. Oke, di konten kali ini gua akan bikinin nih tutorial gimana ya caranya pasang glue wall kilat gitu, kayak seperti William Gadget ya guys ya. Oke, yang belum like jangan lupa di like terlebih dahulu, sama di subscribe ya guys ya, sama tekan tombol notifikasinya. Oke, tanpa banyak bacot ya guys ya, langsung kita gaskin aja. Ini kita langsung main training aja lah ya. Kalau main custom gua nggak ada temennya nih cuy, jadinya susah gitu. Lagi tapa dia. Halo. Enggak ya lo. Yahoo. Oke, ini kita udah di dalam roomnya nih cuy. Bentar. Ini kok masih pakai custom HUD-nya exam gitu. Kita ganti dulu cuy. Lalu kita ambil glue wall nih. Oke, nih kita udah ambil glue wall nih. Yang pertama itu kalian harus hafalin gitu custom HUD kalian ya guys ya. Ini pokoknya mau tutorial apa gitu harus hafalin custom HUD kalian gitu cuy. Oke, yang pertama gitu gimana ya, kalian tembak lalu arahin pasang gitu. Pasangnya itu arahnya ke atas cuy, bukan ke bawah ya guys ya. Kalau kita biasanya kan ke bawah gitu. Oke, untuk yang kedua ini kita harus gimana ya, biasain kalau kita nggak latihan kayak gini gitu nggak bakal bisa cuy, tenan. Oke, untuk yang pertama ini caranya gitu ya kayak biasa, kalian tembak lalu pasang glue wall arahnya tapi ke atas cuy masangnya itu. Nah kayak gitu tuh kalau cara anunya apanya, versi cepatnya juga kayak gitu. Nah, kan paham gak sih? Aduh, gue juga susah kalau jelasin. Kayak gini. Nah, kayak gitu tuh kalau versi agak lama. Nah, kayak gini nih. Nah, itu kalian coba ulang tadi. Tekan tombol tembaknya itu gua ke atas cuy, bukan ke bawah ya guys ya. Itu ke atas cuy.